Yo, welcome back to FatGamer619. Ya, dalam video kali ini saya akan membuka Decepticon Combatship. Tapi sebelum itu, ada baiknya kalian klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Biar kalian bisa nonton video yang lain di channel FatGamer619. Ya, kita sudah ada di Space Bridge. Di sini saya akan membuka Free Decepticon Combat Chip. Kemudian ada Bronze Combat Chip. Lalu ada Silver Combat Chip. Lalu ada juga ini dia yang paling bagus, Premium Combat Chip. Di sini saya juga punya 3 Premium Kristal plus kristal bintang 3. Saya akan buka juga. Ya, langsung aja mulai. Saya akan pertama membuka Bronze Combat Chip. Isinya bintang 2 Combat Chip Decepticon. Langsung aja, ini dia Bronze Combat Chip. Check it out. Yes, lumayan dapat bintang 2 Blowpipe. Bisa dilihat ya, ada gambar pistolnya, kemungkinan bisa dipasang ke bot yang jarak serangannya menengah atau jarak jauh. Ya, lanjut lagi, kita buka yang free Decepticon Combat Chip. Di sini saya punya 2, buka aja semua. Yes, lumayan dapat bintang 2 Crabmaker. Lanjut lagi, yang free lagi, sekali lagi. Ya, dapat apa yang duplikat, mungkin ditukar dengan combat chip sub. Ya, lanjut, saya mau buka yang silver. Yang silver terakhir aja, saya buka ini dulu aja. Kristal bintang 3 Decepticon. Semoga dapat Decepticon baru bintang 3. Ini dia kristal bintang 3 Decepticon. Ya, kira-kira dapat apa? Kita lihat sama-sama. Ini dia Aramario. Saya berharap dapat part dari Combiner ya. Ini dia. Wow, ya, bagus banget dapat skor game bintang 3. Kalau di Autobot sama dengan Swoop ya. Kemampuannya jago banget, kalian harus punya setidaknya bintang 3. Sangat keren ini, gak sia-sia cuma buka bintang 3 satu langsung dapat ini. Lanjut lagi, sekarang ke Premium Combat Chip. Kita buka aja yang premium. Ini dia. Nah, cuma dapat duplikat The Pipe bintang 2, tukar dengan Energon, Combat Spark, dan Combat Chip Shard. Ya, lanjut lagi ke Premium Kristal. Semoga dapat bintang 3 ke atas yang tidak duplikat. Syukur-syukur dapat part dari Combiner. Ini sih ya, Premium Kristal Decepticon. Nggak cuma duplikat Rampage bintang 2. Lanjut lagi. Lagi-lagi duplikat Tantrum. Sekali lagi Premium Kristal. Duplikat lagi Dexarus bintang 2. Nah, sekarang langsung aja kita buka
Silver. Wah. Cuma dapat yang duplikat. Cardmaker bintang 3. Ditukar dengan Energon, Combat Spark, dan Combat Chip Sub. Ya, tadi dapat yang baru Blowpipe ya, bintang 2 lumayan. Kita lihat sedikit info dari Blowpipe. Ini dia, check it out. Ya, ini dia tadi combat bot yang saya dapatkan, Blowpipe. Cuma bintang 2, enggak apa-apa. Saya lihat ya, ada gambar pistolnya sama dengan Cradmaker. Kekuatannya adalah menembakkan plasma ya, memberikan damage 3 kali lebih besar pada tembok, dan akan mengeluarkan api nanti menjadi damage area 75% dari bot damage per second. Jadi nanti apinya akan memberikan 75% damage dari bot yang di-equip, dan overall bot damage nya akan naik sebesar 2%. Ya, Blowpipe ini ya seperti yang saya katakan tadi, hanya bisa di-equip ke bot yang serangannya short atau jarak menengah, atau yang jarak jauh long seperti Gunners. Ya, saya meminta saran pada kalian, kira-kira Blowpipe paling pas dipasang ke bot yang mana? Kalian ketik aja di kolom komentar. Dan sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you next time.